Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan buat tutorial caranya bikin flash sale di TikTok Shop. Biasanya untuk flash sale ini tuh muncul ketika lagi live di TikTok. Makanya kalau kamu mungkin lagi pengen live terus kayak pengen adain flash sale, kamu bisa lihat tutorial aku kali ini. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kamu bisa buka TikTok Shop di Seller Center di Google Chrome ya. Nah, kalau udah login, kita bisa langsung aja klik yang bagian promosi yang ini ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik lagi yang fitur promosi. Nah, ini adalah fitur promosi yang ada di TikTok Shop Seller Center. Untuk buat harga flash sale, kamu bisa klik yang obral kilat ini ya. Cara buatnya juga gampang banget, kita bisa klik yang promosi saya. Sebelumnya aku udah sering banget buat flash sale di toko TikTok aku seperti ini. Nah, tapi di sini aku mau buat lagi, kita bisa langsung aja klik buat di sini ya. Jadi yang pertama ini adalah kita itu harus buat dulu untuk nama promosinya itu apa gitu. Di sini kita bisa hapus aja. Kita buat yang baru ya teman-teman. Di sini aku mau buat obral kilat free hijab. Nah, next lagi yang kedua, di sini juga ada periode promosi. Di sini aku mau mulai di tanggal 29, jamnya itu aku mau pilih di jam 3 teng. Sebenarnya bebas ya, kamu bisa mulai flash sale besok atau sekarang juga bisa kok. Terus kalau untuk periode akhirnya itu mau sampai kapan, itu terserah kamu. Di sini aku mau buat hanya beberapa hari aja. Nah, kalau untuk jam itu aku bebas, aku klik OK. Lalu selanjutnya untuk tahap yang ketiga, di sini kita bisa untuk upload produknya. Di sini kita klik pilih produk. Di sini untuk produknya aku mau pilih beberapa aja ya. Aku pilih sekitaran 3 produk gitu. Nah, kalau udah kita bisa langsung aja klik down. Di sini kita bisa masukin harga penawaran. Harga penawaran itu adalah harga yang mau kita flash sale itu jadi berapa gitu ya. Nah, di sini yang tadinya 159.000, aku mau flash sale nih jadi 110. Nah, kayak gitu. Kalau udah kita bisa langsung aja lihat-lihat lagi. Dan jangan lupa untuk klik centrang di sebelah kiri ya. Ini aku sampai lupa. Kalau udah kita klik simpan ya teman-teman. Kita klik simpan di sebelah kanan ini. Dan udah selesai. Ini flash sale-nya sudah aku buat. Sekarang kita refresh lagi. Kita klik yang fitur promosi. Lalu di sini kita klik yang obral kilatnya. Dan ini dia, flash sale-nya akan mendatang di jam 3 teng. Sekarang kita langsung aja lihat ke TikTok Shop aku ya. Apakah flash sale-nya sudah muncul? Yaudah yuk kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, ini aku udah ada di TikTok aku. Jadi di sini kita bisa langsung aja klik produknya ya teman-teman. Kita klik yang ini aja nih, salah satu contohnya. Dan ini dia teman-teman, ketika kita klik, tara, untuk flash sale-nya sudah muncul lah teman-teman. Biasanya flash sale ini tuh sering banget digunain seller pada saat live di TikTok. Makanya pada saat aku live di TikTok juga aku selalu bikin harga flash sale seperti ini.